bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Gimana kalau ngeliat gaya saya udah oke belum? Mas, tadi namanya teknik apa ya? Itu tadi teknik landasan dari jab, strike, bikin. Oke, banyak juga ya tekniknya ya. Nanti langsung aja ya kita kupas satu-satu. Tentunya barengan saya Winda Melantika. Dan ikuti perjalanan kita, hari ini kita bakal bahas olahraga Muay Thai. Lanjut Mas. Olahraga saat ini sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat modern. Hal ini tidak terlepas tuntutan aktivitas yang menuntut untuk tetap bugar dan fit. Beragam olahraga dapat dilakukan seorang dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh. Bahkan, bagi sebagian masyarakat memilih untuk melakukan olahraga bela diri. Dan dari sekian banyak olahraga bela diri, olahraga Muay Thai menjadi salah satu olahraga yang diminati oleh masyarakat. Muay Thai merupakan jenis olahraga bela diri yang menggabungkan berbagai teknik serangan, mulai dari menendang, meninju, menyikut, menyerang dengan lutut, hingga mencengkeram lawan. Selain itu, Muay Thai juga banyak menggunakan teknik penguncian di sekitar kepala lawan. Berdasarkan sejarahnya, Muay Thai sudah digunakan oleh kelompok militer sebagai seni bela diri sejak abad ke-13 pada masa kerajaan Sukhothai di Thailand. Muay Thai juga dikenal sebagai Art of Eight Limbs dan termasuk jenis olahraga kardio karena olahraga ini meningkatkan kinerja denyut jantung dan memperbaiki pernapasan. Sekilas Muay Thai mungkin hampir serupa dengan kickboxing. Secara sederhana, perbedaannya adalah kickboxing hanya boleh menggunakan tangan dan kaki. Sedangkan Muay Thai juga memperbolehkan serangan menggunakan siku dan lutut selain tangan dan kaki. Di Indonesia sendiri, olahraga Muay Thai berkembang cukup pesat. Muay Thai Indonesia atau MI menjadi induk olahraga bela diri Muay Thai di Nusantara. Bahkan pada Oktober 2022 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Muay Thai yang dilaksanakan di Jakarta. Ini membuktikan olahraga Muay Thai kini mulai berkembang di hampir seluruh negara. Meski mirip dengan olahraga kickboxing, namun sistem penilaian dalam kejuaraan atau pertandingan Muay Thai berbeda dengan olahraga kickboxing. Aturan pertandingan Muay Thai berlaku pada kejuaraan dan pertarungan. Sementara di kelas profesional tidak diperkenankan menggunakan pelindung kepala. Selain itu, seluruh petarung wajib mengenakan sarung tangan khusus untuk bertarung. Untuk menghindari cedera yang cukup fatal, setiap pertandingan para petarung diwajibkan mengenakan mouth guard atau pelindung mulut dan pelindung tangan. Dan untuk menghormati tradisi Muay Thai, para petarung dilarang mengenakan alas kaki. Pertandingan Muay Thai sendiri dilaksanakan di atas ring, layaknya pertandingan tinju. Sementara kategori pertandingan didasarkan pada berat badan petarung. Pertandingan olahraga Muay Thai sendiri dilaksanakan dalam 5 ronde. Masing-masing ronde berdurasi 3 menit dengan jeda istirahat 2 menit di setiap rondenya. Penilaian juri mutlak terlebih jika dalam satu pertandingan berakhir tanpa knockout maupun technical knockout. Tidak terjadi knockout atau KO, penentuan pemenang ditentukan dari hasil penilaian juri di akhir pertandingan, di mana skor pukulan bernilai 1, tendangan bernilai 2, siku bernilai 3, dan lutut bernilai 4. Pemenang dalam setiap ronde mendapatkan nilai 10, sedangkan yang kalah mendapat nilai 7 sampai 9. Nilai 10 banding 9 diberikan ketika petarung memenangkan ronde tanpa kasih yang signifikan. Nilai 10 banding 8 diberikan ketika petarung mendominasi. Dan nilai 10 banding 7 diberikan jika lawan mendapat knockdown dalam satu ronde. Seperti halnya dengan bentuk seni bela diri lainnya, latihan dalam olahraga Muay Thai memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Berbagai gerakan dalam latihan ini bisa membantu meningkatkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan daya tahan sistem kardiovaskular. Olahraga bela diri yang satu ini memiliki efek baik dalam membangun dan meningkatkan stamina, kesehatan, dan kebugaran tubuh secara menyeluruh.
Bahkan dari beberapa penelitian dan artikel yang ada, menekuni olahraga bela diri Muay Thai mampu meningkatkan kesehatan jantung. Karena secara tidak langsung, olahraga bela diri ini secara bersamaan menggabungkan olahraga aerobik dan anaerobik. Sehingga latihan ini menguntungkan untuk memberikan tekanan besar yang menyehatkan jantung. Selain kesehatan jantung, berbagai dampak positif bagi tubuh setelah rutin berolahraga Muay Thai diantaranya adalah memperkuat otot-otot kaki, memperkuat otot-otot inti tubuh, menurunkan berat badan, mengelola stres, dan meningkatkan kedisiplinan. Karena sebagai olahraga bela diri, maka yang perlu diingat dari olahraga ini adalah resiko cedera yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peralatan penunjang agar mengurangi resiko cedera. Untuk melakukan olahraga Muay Thai, perlu menggunakan beberapa peralatan untuk menunjang latihan menjadi lebih baik. Pertama, siapkan pakaian yang nyaman. Biasanya berupa celana pendek, begitu juga baju untuk perempuan dan mampu menyerap keringat dengan baik. Kedua, gunakan pelindung tulang kering untuk menghindari adanya cedera yang mungkin terjadi. Ketiga, gunakan pelindung tangan atau sering disebut juga dengan hand wrap. Keempat, gunakan pelindung pergelangan kaki atau disebut juga dengan ankle wrap. Kelima, gunakan pelindung mulut untuk menghindari cedera mulut dan kerontokan gigi. Tidak lupa, untuk melindungi tangan kamu bisa menggunakan sarung tinju yang nyaman sesuai ukuran tangan. Peralatan ini bakalan mempermudah atlet menjadi lebih siap untuk menyerang maupun menahan serangan dari musuh. Selain itu, peralatan ini juga menghindarkan kamu dari adanya cedera, terutama untuk bagian tubuh yang lebih rawan. Dan sekedar tips, mengingat olahraga Muay Thai adalah salah satu pilihan olahraga dengan intensitas tinggi, untuk mendapatkan manfaatnya diperlukan konsistensi dan ketekunan dalam berlatih. Untuk dapat menjadi atlet yang berprestasi, sebaiknya berlatih 3 kali seminggu dengan durasi 1 jam pada tiap latihannya. Walaupun siapa saja bisa melakukannya, tetap saja olahraga ini memiliki resiko cedera tinggi, terutama berkaitan dengan otot bahu, punggung, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Nah, sobat olahraga, hari ini kita bakal tanya-tanya seputar olahraga Muay Thai sama Faisal, Farhan, dan juga Angkel. Halo, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Kabar baik. Sehat ya. Kelihatan bugar banget ya. Alhamdulillah, harus bugar. Harus bugar. Jadi tadi nanti mau lanjut sesi 2 atau gimana nih latihannya? Lanjut dong, sesi 2. Kita break ngobrol dulu. Break ngobrol dulu, oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Mungkin ini sobat olahraga kan mungkin masih ada yang belum familiar ya tentang olahraga Muay Thai. Mungkin kalau dilihat sekilas olahraga ini mungkin hampir sama ya sama olahraga bela diri lainnya gitu kan. Mungkin kita bakal ngobrol kira-kira apa sih yang membuat olahraga Muay Thai ini berbeda gitu. Okay. Ya. Dari Mas Faisal dulu mungkin ya, aku bakal tanya-tanya seputar kalau Mas Faisal ini kan mungkin di sini posisinya sebagai coach gitu ya, ya Mas. Ya? Sebagai coach. Kalau boleh tahu pengalamannya sudah berapa lama Mas di bidang olahraga ini? Saya memulai bidang olahraga ini dulu awalnya dari boxing, dari tinju. Saya mulai di akhir 2015. Di akhir 2015 saya mulai. Lalu makin ke sini saya lebih tertarik ke Muay Thai. Karena Muay Thai itu kalau dibedakan sama tinju itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Kalau tinju itu kan hanya menggunakan tangan. Nah, kalau Muay Thai itu kita dari kaki, sikut, lutut, tangan itu juga kepake semua. Jadi itu yang membuat saya lebih tertarik ya ke Muay Thai ini karena semua anggota tubuh itu kepake gitu. Terus saya mulai dari tahun 2015 itu, terus habis itu mulai ngelatih itu di awal 2018 sampai sekarang. Gitu sih Mbak. Gitu. Tapi rutin nih, rutin. Latihannya memang fokus di Muay Thai, apakah ada olahraga lainnya juga? Jadi kalau saya untuk latihan, khususnya untuk bela diri, saya hanya Muay Thai.
Dan kita untuk masalah pukulan perdalam lagi di boxing. Tapi kalau untuk masalah kekuatan, saya juga tambahin di gym. Gitu. Okay, saya tambahin di gym. Udah, itu aja sih Mbak. Mungkin gitu. Oke. Kalau Mas Farhan sendiri dulu tertarik sama olahraga Muay Thai sejak kapan sih? Dan tahu ada olahraga Muay Thai itu dari mana gitu? Dulu olahraga Muay Thai itu dari 2020 awal pas COVID. COVID. Gak ada kegiatan ya? Kegiatan. Olahraga. Oke. Kalau Uncle nih, wah ini kalau tadi ngeliat Uncle latihan ini kan paling energik ya. Uncle, kalau boleh tahu dulu awal mula terjun di olahraga Muay Thai ini sejak kapan sih? Kalau saya sendiri dari di Muay Thai lebih ke penggiatan aja sih. Aha. Mengantarin aja. Basicnya paling dari awal ya, dulu sudah ikut latihan di Jumbo sama Kalat jadi begitu ke Muay Thai ada teman-teman yang ada latihan juga, latihan-latihan aja, cuma bergerak aja tetap sehat gitu. Masuk dalam hobi ya? Kalau Mas Faisal, mungkin dari spesifikasi olahraga Muay Thai ini mungkin ada gerakan-gerakan khusus atau mungkin teknik khusus yang mungkin berbeda sama olahraga bela diri lainnya, itu yang paling menonjol apa sih Mas? Jadi kalau bisa saya sebutkan di sini itu ada beberapa teknik lain yang mungkin tidak ada di bela diri lain. Salah satunya elbow. Elbow itu jadi kita posisi menyerang menggunakan sikut. Itu ada elbow dari samping, ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah knee. Knee itu lutut, menggunakan lutut. Jadi kita nyerang ke beberapa bagian seperti rusuk, ulu hati, gitu, menggunakan lutut, gitu. Terus habis itu tendangan yang kita lakukan itu kalau di saya ngambil contoh di bela diri lain mungkin hanya kena di bagian telapak kaki. Tetapi kalau Muay Thai itu, kita melakukan gerakan tendangan itu, kenanya di tulang kering sini. Kalau menurut saya pribadi, itu akan lebih efektif untuk memberikan damage gitu ke lawan. Gitu. Itu sih Mbak, yang dari tiga hal itu yang apa ciri khas banget dari Muay Thai itu ada elbow, ada knee, itu sama dari kakinya itu tadi. Oh ya, ada tambahan lagi dari stance, apa cara berdiri dari Muay Thai itu kita ringan ngambang gitu supaya nanti kita ketika butuh untuk menyerang udah gampang dari atas seperti itu. Itu sih Mbak bedanya dari yang lain ya menurut saya. Oke. Kalau olahraga Muay Thai sendiri idealnya bisa diikuti dari usia berapa, Mas? Sebenarnya dari umur anak-anak pun sudah bisa dikenalkan ya Mbak ya. Mungkin tapi kita memberikan porsi latihan yang berbeda dengan umur yang sudah di atas mungkin 10 tahun ke atas gitu, kita akan berikan yang berbeda. Kalau misalnya saya bisa katakan tuh dari umur 5 tahun mau masuk ke SD pun sudah bisa sebenarnya Mbak. Jadi kita berikan teknik-teknik dasar seperti itu supaya sebenarnya kalau ke anak kecil itu dia juga jadi mendongkrak rasa pede dia sih sebenarnya Mbak. Jadi itu yang biasanya jadi tujuan apa namanya anak kecil udah mulai dikenalkan dengan Muay Thai. Tapi kalau misalnya anu ya range umurnya kalau bisa saya bilang ya dari umur 5 tahun itu Mbak. Itu udah mulai bisa dikenalkan sih. Gitu. Kalau Mas Farhan sendiri mungkin dari tahun 2020 ya Mas ya join gitu nyoba olahraga Muay Thai ini. Ada nggak sih Mas kesulitan-kesulitan yang didapat gitu? Atau biasanya mungkin ini kayaknya susah deh gerakannya, males ah gitu. Kalau dari sisi gerakan itu nggak ada. Soalnya saya nggak cita olahraga. Terus yang kedua cuma napas sih. Cuma dia napas. Kalau dari Uncle gimana nih Uncle? Mungkin tadi ada boxing juga ya Uncle ya, terus ikut Muay Thai juga. Mungkin ada banyak lebih banyak lagi olahraga lainnya yang Uncle ikuti ini. Semua olahraga. Climbing juga suka. Ini ada teknik-teknik yang mungkin Uncle saat ini mungkin sampai detik ini mungkin masih perlu terus mengolah atau seperti apa Uncle? Jadi biar napas sih. Soalnya ini energi yang butuh tenaga sama napas, power yang lebih. Kurang ini sih, kurang latih napasnya itu. Makanya
aja sering ngos-ngosan lah. Oke, baik Mas Faisal, Mas Farhan dan juga Uncle, kita akan lanjutkan diskusi ataupun pembahasan kita setelah yang satu ini. Nah sobat olahraga, masih di Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Masih barengan sama Faisal, Farah dan juga Uncle nih. Oh iya Mas Faisal, kalau tadi Mas Faisal mengatakan bahwa untuk memulai olahraga Muay Thai ini mungkin bisa dari umur 10 tahun gitu ya Mas ya. Nah untuk kategori putra dan putri sendiri apakah juga ada ketentuan lagi Mas nih mungkin di bidang prestasi tentunya? Sebenarnya kalau misalnya dari gender ya berarti ya perempuan sama laki-laki itu nggak ada dibedakan sih Mbak. Jadi kita itu kalau misalnya tanding itu berdasarkan kelas berat badan. Okay. Berdasarkan kelas berat badan. Jadi tetap sih kalau misalnya tanding perempuan ya lawan perempuan, laki lawan laki-laki. Tapi yang membedakan cuma di kelasnya itu tadi, gitu. Kalau Mas Farhan sendiri apa sih Mas yang dirasakan setelah mengikuti olahraga Muay Thai gitu? Mungkin kalau peregangan pasti ya itulah ya peregangan otot lah. Mungkin ada faktor-faktor lain yang Mas Farhan dapatkan dari olahraga ini apa? Kalau dari olahraga Muay Thai yang pertama itu sehat ya, pasti sehat. Yang kedua itu lebih pede. Lalu yang ketiga lebih bisa jaga diri sendiri. Misal ada apa gitu, kita bisa. Kalau Mas Farhan sendiri untuk olahraga Muay Thai ini apakah hanya sekedar hobi atau bahkan prestasi Mas? Kalau bakat prestasi, ngomongin bakat prestasi dari di Jogja sendiri, kalau Muay Thai itu kurang. Maksudnya belum banyak perubahan. Kalau perubahan mungkin dari boxing sama kickboxing yang lain. Kalau Uncle sendiri apakah juga ikut dalam kompetisi atau ini juga hanya sekedar hobi aja Uncle? Hobi ya, berarti masternya di King Boxing gitu ya masternya. Oke, biasanya rutin seminggu berapa kali latihan, Uncle? Oh ini Uncle. Tiap hari sih latihan dari yang semua Muay Thai itu pasti pagi pemanasan, stretching Muay Thai dan lain-lain. Pasti. 15 menit. Oke, kalau standarnya latihan berapa sih setiap kali mungkin? Setiap latihan itu berapa menit atau berapa jam gitu? Ini ke saya ya? Kalau latihan itu misal kita mulai jam 7, sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam itu nanti udah mulai dari pemanasan sampai penutupan itu ada pendinginan gitu. Sekitar 2 jam. Untuk pemula nih Mas yang mungkin ingin bergabung gitu kan dengan olahraga Muay Thai. Ini standarnya mungkin berapa bulan atau mungkin berapa tahun Mas kalau supaya bisa dikatakan bahwa yang memang ini tuh bisa, sudah bisa. Itu balik lagi ke orangnya lagi ya Mbak ya. Karena yang kita temui di lapangan itu ada orang yang memang untuk menangkap materi yang diberikan itu ada yang mudah, ada yang perlu pengulangan secara detail kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita ditanya berapa bulan, mungkin kalau untuk paham akan tekniknya dengan gerakan yang mungkin juga belum begitu benar gitu, itu sekitar 3 bulan udah nyaman seharusnya gitu. Biasanya lagi, untuk kendala-kendala selama latihan apa sih Mas? Kendala selama latihan itu biasanya kita pertama kalau orang datang mau join sebagai member, kita tanya dia punya riwayat sakit apa. Kadang kalau asma dan sebagainya mereka udah prepare sendiri nih gitu. Terus habis itu ini jadi step kalau mau latihannya ya. Itu ya persiapan fisik aja sih Mbak sebenarnya. Udah terus bisa join mulai latihan gitu. Oke. Bisa enggak sih ditunjang sama latihan di rumah gitu. Jadi enggak harus rame-rame ada coach-nya gitu. Biasanya Anto sama Mas Farhan ngapain nih kalau di rumah? Atau latihannya pas di sini aja? Kalau dari saya itu kalau di rumah mesti latihan, tapi cuma situ nggak bisa yang ada yang kompeten nggak ada. Misalkan coach yang kompeten itu cuma situ aja. Kalau Uncle gimana Uncle? Sama juga ya. Ini satu rumah apa gimana kok? Oke terakhir ya.
Mas Farhan, harapannya apa nih tentunya untuk olahraga Muay Thai di Jogja? Kalau dari saya, semakin banyak menghobi. Yang kedua, semakin diperhatikan. Yang ketiga, ya. Sudah? Oke, dilanjut Uncle, harapannya apa Uncle dengan olahraga Muay Thai ini di Jogja? Mungkin kan juga sudah banyak juga ya Uncle ya yang tahu gitu. Nah, harapan dari saya sendiri sih lebih banyak pelajaran seni bela diri ya. Dan khususnya untuk Muay Thai, nah untuk teman-teman yang di luar sana mungkin lagi yang sering berasuh di luar situ. Nah, itu aja. Nanti olahraga ini seni. Oke. Untuk menjaga protek diri kita sendiri sama yang lain. Kalau dari Mas Faisal gimana Mas? Ya harapannya tentu makin banyak penggiat, makin diperhatikan dan bisa menjadi wadah orang-orang yang mau cari sehat, orang-orang mau yang mau bisa jaga diri. Itu sih Mbak sebenarnya. Wis, keren-keren. Oke deh, habis ini aku mau join latihan boleh enggak? Boleh banget. Habis ini ya. Okay. Gas. Sikat. Baik teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana cara untuk mengurangi resiko dari cedera saat latihan Muay Thai. Yang pertama, kita harus pastikan kalau misalnya kita sebelum latihan itu istirahat yang cukup. Yang kedua, kita sebelum latihan itu pastikan kita makan. Jadi punya tenaga untuk melakukan suatu rangkaian latihan. Lalu yang ketiga adalah didukung dengan pemanasan. Kita melakukan pemanasan itu merupakan hal yang penting untuk mengurangi risiko cedera karena membuat otot-otot itu lebih siap untuk digunakan saat latihan. Jadi pemanasan itu kita bertahap dari paling atas yaitu kepala. Gerakannya adalah seperti ini. Ya, hitungan biasanya kita lakukan selama 8 detik. Setelah itu ada bagian ke kanan seperti ini, ke kiri, dan ke bawah yang masing-masing juga 8 detik. Oke, lanjut dari itu kita melakukan pelemasan leher dengan cara memutar, tidak dengan cara mematahkan secara perlahan. Yang dilakukan selama 8 detik juga. Setelah itu, karena latihan Muay Thai itu menggunakan tangan, kita melakukan pemanasan pada bahu dengan teknik memutar seperti ini. Yang kedua, kita melakukan pemanasan terhadap sendi-sendi yang ada di sini dengan memutar seperti ini atau seperti ini. Oke. Lanjut dari itu, kita melakukan pemanasan di bagian pinggul karena latihan Muay Thai itu juga menggunakan kaki yang nantinya saat digunakan itu pinggul juga ikut akan berputar. Jadinya kita melakukan pemanasan ke pinggul gitu. Lalu setelah itu juga 8 detik hitungan. Lalu kita di kaki dengan cara mengangkat stretching seperti biasa. Itu juga selama 8 detik. Jadi mungkin banyak hal yang menjadi faktor pendukung kenapa kita bisa mengurangi cedera saat latihan. Yang saya jelaskan dari 3 tadi itu merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan antara istirahat, menjaga makan, serta pemanasan. Sekian tips and trick dari saya. Selamat mencoba. Olahraga gimana, seru banget kan olahraga kita hari ini. Lihat teman-teman makin semangat gini, saya juga makin semangat gitu buat olahraga. Dan gak kerasa kita udah 30 menit nemenin pemirsa olahraga yang ada di rumah. Tentunya tetap jaga kesehatan dan tetap berolahraga. Saya Wida Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Insporta berikutnya. Saya mau lanjut latihan dulu ya.